Berikut adalah draw semifinal German Open 2024. Tunggal putra. Pertandingan semifinal German Open akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di semifinal tunggal putra, Zhao Junpeng dari China akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Pertandingan ini merupakan match ketujuh di court 1 dan dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Zhao Junpeng. Di semifinal lainnya, Jeon Hyuk Jin dari Korea akan melawan pemain Perancis, Christo Popov. Pertandingan ini merupakan match kelima di court 1 dan dimulai sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Jeon Hyuk Jin. Tunggal putri. Di semifinal tunggal putri, Mia Blifeldt dari Denmark akan melawan pemain Kanada, Michelle Lee. Head to head kedua pemain adalah 1-2 untuk keunggulan Michelle Lee. Di semifinal lainnya, Nguyen Thuy Linh dari Vietnam akan melawan pemain Korea, Kim Ga-ang. Head to head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Kim Ga-ang. Ganda putra. Di semifinal ganda putra, Ong Yeo Sin, Teo Eyi dari Malaysia akan melawan wakil China, He Jiting, Ren Xiangyu. Head to head kedua ganda putra adalah 0-0. Di semifinal lainnya, Rasmus Kejair, Frederik Sogat dari Denmark akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Xuan. Head to head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di semifinal ganda putri, Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva dari Bulgaria akan melawan wakil Perancis, Margot Lambert, Anetran. Head to head kedua ganda putri adalah 2-1 untuk keunggulan Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva. Sementara itu, Li Yijing, Luo Sumin dari China akan melawan wakil Chinese Taipei, Hsuya Qing, Lin Wanqing. Head to head kedua ganda putri adalah 2-1 untuk keunggulan Li Yijing, Luo Sumin. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Robin Tabeling, Selena Piek akan melawan wakil Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Head to head kedua ganda campuran adalah 1-3 untuk keunggulan Tang Chun Man, Se Ying Suet. Sementara itu, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan wakil Korea, Kim Won Ho, Jong Naeng. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 0.50 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Kim Won Ho, Jong Naeng.